Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mas Gusing ya. Untuk vlog kali ini Mas Gusing sedang melaksanakan tugas sama ambulan ya. Sebagaimana ini adalah suatu juga bagian tugas yang amanah Mas Gusing emban, yaitu dalam melayani masyarakat, yaitu intinya dari bidang kesehatan juga. Posisinya untuk kali ini Mas Gusing membawa pasien kontrol ya, yang habis operasi, yaitu ada istilahnya pembuluh darah pecah. Saat itu sudah dilakukan operasi, dan untuk selang waktu beberapa hari ini saatnya untuk kontrol untuk melihat perkembangan gimana kondisi pasien. Pokoknya ikuti terus vlognya Mas Gusing untuk di kali ini. Oh ya teman-teman, dan kebetulan juga tadi pas Mas Gusing istilahnya berangkat, nah melihat ada live-nya Mas ALB channel, yaitu bersama Cak Mumun. Jadi Cak Mumun sekarang ini sedang bersama Mas ALB, dan kayaknya perlintasannya juga nanti melewatin dimana tempat Mas Gusing membawa pasien kontrol. Nanti kalau jumpa nanti kita sebentar saja buat vlog, dan Mas Gusing tanya sudah di kasih makan belum kambingnya gitu ya. Ya kita ngobrol sebentar lah, mungkin seandainya nanti berjumpa. Oke gitu saja, pokoknya sebelumnya Mas Gusing pokoknya mohon doa semoga Mas Gusing senantiasa diberi kesehatan selalu, dan sebaliknya Mas Gusing juga mendoakan buat sahabat Mas Gusing dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share agar channel Mas Gusing lebih berkembang lagi. Pokoknya ikuti terus nanti gimana kelanjutannya dan ceritanya bertemu dengan siapa saja. Oke teman-teman. A few moments later. A few inches later. Cak Mumun guys, lingkuh guys. Nah, sama ALB nih guys. Gak tahu nih. Tuh. Cak Mumun tuh. Cak Mumun tuh. Ya, habis ngandung cewek ya. Cak Mumun habis ngandung cewek ya. Ayo habis ngandung cewek ya. Cak Mumun habis ngandung cewek. Jadi gimana? Dapat cewek, gak turun. Alah, buka pintu aja belum bisa mau cari cewek. Begitu mau cari cewek. Apa sih bos? Buka pintu aja nggak bisa. Apa tuh? Rokoknya mana tadi? Apa ini? Wede, aku dikasih ini sama cewek. Mon, kok kamu nggak ngaret? Kambing belum dikasih makan ya? Kambing? Ya. Kambing kesukaan masih banyak bos. Oh gitu. Kayak gini Mas Gusing tadi. Pokoknya kambing itu kita beli indomie aja di minimarket, nanti kasih ada ya. Kamu beli indomie nanti ya. Gak mau lah. Ya udah. Saya bilang masuk rumput di banyak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia. Cak Mumun habis jalan-jalan ya mas ya. Yang penting jumpa, bahagia. Jumpa cewek tadi. Tapi dia bilang gini tadi. Oh, mikirin kambing, orang saya lagi mau cari pacar kok kata. Wah. Si ngomong gini. Si orang berdua kayak gitu. Ya udah, mau langsung pulang. Aku masih lama. Ngomong tadi, katanya. Pokoknya gak usah mikirin kambing. Giliran waktu aku senang-senang mau cari cewek. Ini loh bos. Aku tadi sana. Jadi kamera sana lagi. Aku kenapa? Tadi sana tuh lihat sendiri aku sana. Iya, aku kasiran. Orang aku nengok tadi kamu anu kok. Lab. Ale mental tangannya ditempel-tempelin. Ya apa Bu? Tahu dia apa kok kedera? Iya. Ya udah hati-hati di jalan. Siapa yang sakit? Itu Bu Saring. Oke, semoga cepat sehat ya. Oke, siap. Kita OTW pulang dulu Mas Gusing. Oke, hati-hati. Later, a few inches later, 2 hours later. Oke, selanjutnya buat sahabat Mas Gusing ya, ini tadi sudah ada informasi dari keluarga pasien, dan ini untuk selanjutnya setelah hasil pemeriksaan dokternya, bahwasanya pasien harus dirawat di ruang IGD dan akan segera dibawa ke RSUD. Pokoknya ya, ikuti terus ini kelanjutannya. Jadi Mas Gusing mau membawa pasiennya.
udah ditelepon aja. Oh, udah ditelepon. Ditelepon aja kan. Oh, gitu. Aja udah ditelepon. Nah, gitu. Enggak perlu pakai apa lagi enggak. Ya, ya terus sudah konfirmasi ya. Iya, udah kita dia kan kita konfirmasi ya. Kayak gini kita kan semua sudah jelas gitu. IGD. Iya, langsung istighfar ya, Nak ya. Ya, Bapak istighfar, insyaallah kita berobat. Yang sabar. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Maskernya, Mas. Maskernya. Udah. Mbak Mavi. Udah, Mbak. Banyak kali ada satu lagi. Pasien sudah turun, selanjutnya kita parkir ya. Parkirkan mobil dulu. Yang Mbak Mas kesih bawa sudah posisi parkir ya. Nah, pasien tadi sudah turun. Dan maaf tadi kita menurunkan pasien kita ambil video ya. Oke. Jadi ya. Oke, ini untuk belakangnya. Ini unit yang Mas Kusing bawa nih ya, teman-teman. Ini dia, seperti ini. Berdasarkan hasil diagnosa, jadi pasien harus dirawat di IGD ya. Jadi Mas Pusing ini sudah posisi parkir dan nanti nunggu karena ada keluarga yang mau ikut pulang. Jadi mungkin sampai di sini perjalanan kita. Mudah-mudahan berkat-berkat sehat selalu. Kurang lebihnya Mas Pusing, sebenarnya ada salah kata dalam perjalanan, Mas Pusing minta maaf. Pokoknya Mas Kusing mendoakan semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Yang senang istirahat. Pokoknya semoga sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.